Pelaku KE, seorang oknum guru sekolah dasar berstatus PNS di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, menangis saat digelandang petugas dari Satuan Ditreserse Narkoba Polda NTB. KE dibekuk oleh Satuan Narkoba Polda NTB karena menyabi sebagai penjual sabu bersama suaminya GR kepada para pelajar di Kecamatan Narmada. Kasubdit 3 Narkoba Polda NTB, AKBP Agung Gede Agung mengatakan, sasaran peredarannya di kalangan pelajar setingkat SMA dan transaksi dilakukan di rumah pelaku. Artinya menerima pelanggan itu ataupun pembeli itu datang ke rumah. Artinya posisi barang di rumahnya guru. Ya. Ya. Kalau dari tulisan ini posisi pelanggan. Terus itu? Kalau urin masalahnya urin, kalau bisa urin positif lalu narkotika sabunya kita sudah uji lab positif dia sabu, tapi urin negatif. Bukan pengguna, sebagai penjual. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1,5 sabu yang belum sempat dijual, satu alat timbang dan uang jutaan rupiah yang merupakan hasil penjualan. Atas perbuatannya, pelaku KE dan GR terancam pasal narkotika 112 dan 114 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan terancam dipecat dari PNS. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.